member ya. Salam sehat, Pak. Iya. Ketua Panitia ini, Pak. Ketua Panitia. Iya, yang kerjanya ini nih, soalnya. Yang merah-merah. Dari pagi, Pak. Kemarin si Pras bilang di rumah bapak kan. Mungkin nanti Pak Anies juga boleh sekaligus memberikan sertifikat untuk telah vaksinnya ya. Pemerintah. Ibu Widya Stuti, sekali lagi selamat datang untuk kehadiran Bapak dan Ibu di peresmian Kepulauan. Panis. Dapat. Kami di Pemprov DKI Jakarta menyampaikan apresiasi pada teman-teman di Aprindo yang memilih untuk terlibat langsung di dalam usaha kita untuk mencapai herd immunity. Dan itu artinya gerakan vaksinasi yang masif dilakukan oleh unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Ini adalah sebuah kolaborasi di mana dari Aprindo menyiapkan tenaganya, fasilitas untuk medisnya, dan juga kebutuhan-kebutuhan administrasi dihukum oleh mereka. Kami di Pemprov DKI Jakarta fasilitasi dengan adanya GOR yang digunakan, kemudian supervisi dan lain-lain. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi dan juga tim medis dari Wisma Rumah Sakit Darurat, Wisma Atlet, tim Kobra ya. Nah, ini kolaborasi yang amat baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh juga, karena gerakan vaksinasi ini harus dilakukan di seluruh Indonesia. Dan model-model kolaborasi ini harapannya nanti bisa menjadi rujukan yang bisa dimanfaatkan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di tempat lainnya. Saat ini di Jakarta Barat, tapi nantinya akan diselenggarakan di 5 kota administrasi Jakarta. Jadi kami sampaikan apresiasi, terima kasih. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong terlibat di dalam program vaksinasi. Sadari ini bagian dari usaha kita untuk bisa bangkit lebih cepat. Makin banyak yang tuntas vaksinnya, insya Allah makin cepat tercapai herd immunity. Insya Allah makin cepat perekonomian kita bangkit, kegiatan sosial kita bangkit. Dan harapannya Jakarta bisa menjadi kota yang lebih kuat dibandingkan sebelum terjadi pandemi ini.